Petugas kesehatan tim penanganan COVID-19 Kabupaten Sinjai bersama pemerintah Kecamatan Sinjai Utara Senin malam turun menyidak sejumlah hotel dan wisma yang ada di kota Sinjai. Sidak yang dipimpin Camat Sinjai Utara Andi Haryani Rashid ini dilakukan dengan menyasar para tamu hotel terutama yang datang dari luar daerah untuk diperiksa kondisi kesehatannya. Seluruh tamu hotel pun tak luput dari pemeriksaan suhu tubuh oleh tim kesehatan. Kesempatan dari beberapa wisma dan hotel yang kami datangi, semua alhamdulillah batas normal suhunya. Artinya tidak ada suhu di atas 38 dari semua wisma yang kami periksa malam ini. Sidak tamu hotel pemerintah Kecamatan Sinjai Utara ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menangkal penyebaran COVID-19, terutama dari tamu yang datang dari luar daerah. Malam ini kami bersama-sama dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan di Kecamatan Sinjai Utara khususnya tidak masuk. Namanya virus corona. Atas sidak COVID-19 ini, pihak penginapan pun sangat mengapresiasi. Salah satunya pemilik Wisma Sanjaya yang juga menjadi sasaran sidak. Kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih. Kenapa? Karena kami merasa sangat tertolong oleh kesikapan beliau dan para mereka. Jadi untuk memberi rasa kenyamanan kepada tamu-tamu, kurang lebih 50 tamu dari 4 hotel dan wisma di kota Sinjai menjadi sasaran sidak dalam kesempatan ini. Yang bukan tidak mungkin, sidak yang sama akan berlanjut ke tempat penginapan yang lain. Alam Cebahtiar, Sinjai TV.